kali ini majelis kita diteruskan melalui online. Dengan harapan istiqamahnya kita dalam majelis ilmu ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah. Kita mengharap majelis seperti ini boleh diadakan di tempat yang lebih besar, yang lebih menarik ramai orang dan ingin beristighfar kepada Allah, ingin bermunajat kepada Allah, ingin meluahkan perasaan takut kepada Allah, ingin mohon ampun kepada Allah, ingin taubat kepada Allah, ingin merayu mengemis kepada Allah untuk mendapat rahmat dan bala ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Namun mala yudrakulluh la yudrakulluh. Yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Mungkin dengan majlis yang sederhana dan juga dengan berkat semua penonton di mana saja hadir mengikuti majlis taklim ini, bersama-sama kita merafakkan tangan dan juga hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perasaan takut kepada Allah, pilu kepada Allah, memohon sifat rahmatnya Allah, maha lembutnya Allah untuk menyikapi kepada kita hamba-hambanya yang banyak berbuat salah dan silap dengan rahmatnya dan tidak menghukum kepada kita, lebih mengharapkan daripada sifat maha rahmannya Allah berbandingkan kepada sifat maha membalasnya Allah. Kedua-dua ada kepada Allah, namun kita berpegang kepada hadis ataupun kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului murka aku. Oleh karena rahmat mendahului murka, kita mengharapkan dengan yang maha rahman, yang maha rahim dan maha lembut dan maha mengasihi kepada hambanya untuk mencurahkan kepada kita semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan wabak ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya daripada masyarakat dan rakyat di Malaysia khususnya, dan juga daripada muka bumi ini insyaallah ya rabbal alamin. Ala hadzini kullu salih syamal akhirat wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Jika kita memakai hand sanitizer, bekas alkohol. Nah, alkohol di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah bahagian daripada yang najis. Ya, bila mana bercampur dengan sesuatu, maka ianya adalah akan menyebabkan najisnya sesuatu yang bercampur dengan alkohol tadi. Walaupun dalam mazhab yang lain, saya ingat dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau saya tidak silap, ianya adalah alkohol tidak najis. Dengan begitu yang bercampur dengan alkohol pun juga tidak najis. Yang bermasalah pada alkohol adalah pada fungsinya yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu adalah hukumnya haram. Nah, idan baik bila mana seseorang menggunakan bahan-bahan yang beralkohol, untuk lebih berhati-hati kalau mencuci tangannya, supaya lebih berhati-hati. Walaupun dalam fatwa yang dikeluarkan oleh di mana saya terbaca fatwa itu ya. Saya ingat saya tidak ingat jabatan mufti mana, tetapi terbaca di situ kalau menggunakan hand sanitizer, khususnya dalam kondisi sekarang, adalah mengambil pendapat yang mengatakan ianya tidak najis dengan kondisi sekarang, walaupun tetap berhati-hati perlu ada. Dalam keadaan tidak mungkin untuk nak membersihkan tangan, mencuci tangan, maka bolehlah mengambil pendapat yang mengatakan tidak najis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.